pria rocky ini mengejutkan ya, dengan tahu sakitnya kan. Saya belajar dari peristiwa ini bahwa ya, kematian bisa datang kapan saja. Tapi Robby orang baik, dia tidak punya, pernah punya masalah dengan teman-temannya. Kemudian beliau juga bagi dia bisa mewarnai perjalanan sejarah film Indonesia pada masanya. Dan saya kira terakhir pun dia masih bisa hadir ya dalam perfilman Indonesia tahun 2005. Saya kira kita merasa kehilangan dengan kepergian yang tiba-tiba dan kembali kehilangan seorang pemain, seorang aktor yang sudah mewarnai perjalanan sejarah film Indonesia. Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kelapangan. Saya tidak terlalu dekat sekali, tapi Robby ini lebih senior dari saya, secara umur maupun di industri filmnya. Salah satu tokoh yang pada masanya memaksakan untuk mengasi perfilman Indonesia. Dia bareng Roy Martin. Dia beda-beda tipis lah sama saya. Beliau dulu baru saya masuk. Jadi memang senior deh. Saya kira dari kita merasa hilang. Kemarin juga baru kumpul di tempatnya Hari kan. Beliau datang jauh di Gunung Salak sana, tapi dia datang. Kira orang yang punya komitmen. Belum pernah. Oke, saya kira kita aja. Di industri film Indonesia kehilangan. Pernah mewarnai sejarah perfilman. Jadi buat semoga Tuhan menerima seluruh amal kebaikan dan ditempatkan sesuai dengan amal kebajikan.